Untuk yang ini, cara mengubahnya kita tekan yang ini. Ini mode kerja ya teman-teman ya. Gambar orang lagi mencangkul. Nah, di sini ada pilihan ekonomi mode, mode tenaga. Nah, ini untuk naik turunin ya. Oops, ya otomatis keluar. Nah, ini mode angkat. Ada mode breaker. Jadi kalau attachment sana menggunakan breaker, kita harus mengubah ini ke mode kerja breaker. Mode kerja breaker. Tujuannya apa? Untuk menyesuaikan arah aliran flow dari flow oli di pompanya ya. Nah, untuk mode angkat ini saya jelaskan juga, mode angkat ini dia digunakan saat kita melakukan lifting atau mengangkat beban. Bedanya apa sama power mode sama E mode? Kan sama-sama bisa dipakai ya. Di situ bedanya itu yang pertama, pompanya itu dipisah. Kalau untuk mode kerja power sama mode kerja ekonomi itu pompa depan. Di sini excavator ini menggunakan dua pompa ya teman-teman sebelumnya. Pompa depan dan pompa belakang itu di merger, dijadiin satu kerjanya, nyuplai bareng gitu ya. Nah, ketika mode L, mode angkat ini, pompa depan dan pompa belakang itu kerjanya dipisah. Depan nyuplai bagian depan, belakang nyuplai bagian untuk attachment yang disuplai dari pompa belakang. Jadi untuk RPM-nya pun dia berbeda ya, dia lebih rendah. Nah, di situ fungsi yang lain itu apa? Jadi ketika kita mengaktifkan mode L, ketika kita mengangkat itu tidak ada hentakan. Jadi untuk pergerakan handle ini ketika kita mengangkat walaupun agak menghentak sedikit, tapi enggak, aktualnya itu tidak ada hentakan, jadi tidak terlalu goyang begitu. Kecuali kalau lain halnya kalau kita menggunakan mode P, itu goyang sedikit saja begini, itu langsung dia hentakannya luar biasa gitu kan. Jadi kalau mode L itu ketika kita mengangkat itu lebih smooth. Jadi untuk pengangkatan lebih aman begitu teman-teman.